Selanjutnya, kembali akan hadir di hadapan kita. Ini adalah persembahan dari Lomba Seni Gowong Wetan. Ya, hadirin dan undangan, Festival Gowong Banyuwangi ini rangkaian dari Banyuwangi Festival 2017 yang dilihat sebagai etalase yang memamerkan berbagai potensi sumber daya alam serta keelokan dan kekayaan seni budaya di bumi Blambangan. Caranya bagaimana, Mas? Ya, saya kira halo, Mas. Komentarnya. Assalamualaikum. Apa kabar? Tahun depan bagaimana ini? Lebih bagus lagi dan lebih menarik lagi. Dulur-dulur iso teko Banyuwangi. Lenti komentari kok. Alhamdulillah sip. Ternyata antusias masyarakat kene lare nom-noman iki udah mendengar acara aku dulur di samping sisi boleh cawe. Saiki malam mingguan. Dadi ini saiki momennya pas-pas Gowong pas malam mingguan. Ya wes, tetap kunjungi okay. Channel Isun nenggone Arweter, Cak. Cak. Oke, terima kasih, terima kasih. Oi. Nah, Mas, tanggapannya tentang Festival Gowong ki apa menurut sampean, Mas? Bagus sekali. Bagus sekali, ya. Diapresiasi dari pemerintah daerah kepada para budayawan, kepada para pelaku seni di Banyuwangi kita itu.
Ini patut diapresiasi apa tidak ini tahun-tahun sangat selanjutnya? Sangat harus diapresiasi oleh masyarakat. Ini ngomong-ngomong, apakah sang putri, anak tercinta ini sedang ada tadi juga tampil? Iya, jadi dia sekarang jadi duta daerah Banyuwangi. Luar biasa, ya. Putrinya Mas Haryanto juga ikut berpartisipasi dalam acara umum di tahun 2017. Bagaimana Mas Giska? Tanggapannya juga suka dengan acara ini? Suka. Tahun depan mudah-mudahan jadi patih Gajah Mada. Ya. Tetap di channel saya ya, di channelnya Arweter Candut. Channelnya Seni Budayane Wong Banyuwangi. Ojo lali komentar, subscribe and like. Teko isun Arweter Candut. Terima kasih.